semuanya, welcome to my channel, balik lagi di YouTube channel aku, Amalina Novianti. So guys, today aku udah sama sahabat aku. Halo guys, kenalin nama aku Fatma. Ya, jadi hari ini aku pengen bikin my best friend does my makeup. Kita lihat, actually aku tuh gak yakin kalau dia tuh bakal bisa bikin alis sama eyeliner. Cuman kita coba aja gimana. Coba aja, dan aku juga belum terlalu expert banget guys. Buat muka sendiri aja itu belum expert guys. Cuma kita beranin dulu ya. Karena okay, kita harus try dulu, try. Oke, okay, next aja ya. Ingat jangan sampai di skip ya guys dan tonton video sampai habis. Oke, okay, jadi di sini aku udah nggak pakai apa-apa. Jadi aku cuma pakai lip balm aja sih untuk daerah muka aku. Aku nggak pakai pelembab sama sekali. Dan kita langsung aja guys, kita langsung pakai apa? Next. Oke okay, guys, yang pertama aku mau put BB creamnya dari Wardah. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya. Oke, kita buka dulu. Duh, mana? Sepertinya habis guys. Coba kita ingin dulu guys. Kita ongkrak-ongkrak. Ayo try, come on. We'll try first. Okay. Ini udah lumayan. Nah, jangan lupa kita siapin pouch-nya. Langsung tap-tap aja di mukanya si Amal ini. Dia itu guys, kalau makein kayak dasarnya tuh dia pasti pakai jari begini nih guys. Iya, dan aku tuh tipe orang yang makainya tipis-tipis. Cuma ini aku mau put agak tebel. Just keep silent. Aku sambil makan dan look at yes, dan look at on camera. Kita pouch-pouch. Jangan dikasih tahu dulu nanti. Kita pokoknya harus tuk-tuk-tuk dulu. Kita ratain semuanya guys. Udah gak usah ngeliat-ngeliatin. Ini kita ratakan dari sisi hidungnya. Kita ratakan ya. Nah yang kedua aku mau put concealernya dari La Mera. Kelihatan gak ya guys ya? Oh kurang kelihatan ya, coba aku ini lagi. Nah pokoknya aku mau put concealernya dari La Mera. Kita put di bawah matanya. 1, 2, 3. Au! Nah, oh kena ya, permisa. Enggak permisa. Ya, permisa ya. Nah merem. Kita put. Oh melek matanya ke atas. Kita put ya, sini satu lagi nak. Cantik. Ini hujan ya guys? Iya, mohon maaf di luar agak sedikit beluduk-beluduk petir guys. Nah lihat. Wow, seperti tuyul. Seperti tuyul guys. Guys yang ketiga. Oke guys, berhubung hujan tapi ya udahlah ya guys, nggak apa-apa, kita langsung aja. Kita lanjut aja. Aku mau put bedaknya yang Wardah. Kalian bisa lihat di sini yang beige ya, dan ini bedak halus. Bukan bedak padatnya. Lihat. Kita put, aku kalau put aku cemongin dulu ke mukanya. Gak usah monyong-monyong, nanti secantik deh aku. Oh my god. Pokoknya aku sambil minum dulu cucok meong. Coba lihat. Oke, next aku mau put drawing eyebrow-nya untuk alisnya. Oke guys, oke for eyebrow I think this can do that because I don't believe her. And I'm so carefully to make it, guys. Okay, we can try. Okay. Don't look at. Okay. Don't look at on your phone, okay? Pakai apa nih? Pakai concealer kan, lihat aja nih ya Allah. Oke, yang ketiga karena ini alisnya berbentuknya kalian bisa lihat sendiri ya guys. Ini aku mau rapihin dulu. Gue nggak pernah jelas gitu dia kalau bikin alis. tapi ini rapi, tinggal dirapin aja concealernya. Iya, tinggal dirapin aja ya guys, merem. Oh harus pakai pouch, oke. Okay. Kayaknya perlu bantuan pouch, merem. Nah ini aku masih ngerapi-ngerapihin lagi guys, karena aku carefully banget membuat alisnya. Coba kita lihat.
lihat ke kamera, look at this phone. This is better, this is better. Oh, yeah, guys, this is better. Oke, okay, guys, selanjutnya aku mau put apa namanya, eyeshadow dari Madam G yang playfulnya. Kalian bisa lihat nih di sini. Ya, lihat ya. Oke, dan ini warnanya cantik-cantik banget nih, guys. Kalian bisa lihat. Aku mau put warna agak ke peach ya, guys. Mungkin warna ini dulu kali ya. Nah, kita put agak ke peach-peach gitu. Oke, selanjutnya aku mau pakai Georgian ini dari Oriflame yang buat brushnya. Dan ini bentuknya seperti ini ya, formulanya. Aku suka banget tuh, suka banget gitu ya, gitu. Glitter torch gitu, guys, tuh lucu kan, kayak pengen dimakan. Ya, langsung aja kita taburin. Ini perpaduan bola-bolanya ini tuh kayak ada warna pinknya, terus kayak ada kayak warna peach orange-nya gitu. Oke. Oke. Oke ya. Iya. Oke. Selanjutnya aku mau pakai eyeliner yang Maybelline. Kalian bisa lihat di sini Maybelline yang kuningnya. Ini kita pakai ini dulu. Merem guys. Actually ini kayak momen yang agak susah juga, guys, buat eyeliner. Guys, dia tuh emang parah sih, guys. Lihat, guys. Yang satunya beda. Tapi ini bagus, guys. Tebel, tapi ini tuh kayak kurang maju sih. Oh, kurang ya, guys. Iya, ya. Oke, merem. Coba lihat, guys. Oke lah, it's better, tapi ini ya walaupun kurang ngangkat gitu ya. Aku mau put mascara dari Sanie. Kalian bisa lihat sendiri, ini dari Sanie. It's so bold. Ya, dan ini bold gitu, guys. Yang selanjutnya, Yang terakhir. Aku mau mix lipstick dari Madam G yang Netizen. Kelihatan enggak, guys? Oh, Netizen. Jadi ini yang Madam G-nya yang peach. Nah, kalian bisa lihat. Ini warnanya cantik nih, guys. Aku taruh. Nah, cantik kan, guys? Nah, gini. Lagi. Nah, kalau udah, aku mau mix sama Madam G-nya yang agak orange, yeah, juga. This is number nomor berapa? One, I think so. Yeah, yes, number one, guys. Akhir aku mau pakai shadingnya nih. Ini pakai yang mana sih? Yang ini ya, guys, yang warna agak coklat. Yang terakhir ini, yang terakhir aku mau pakai highlighter. Highlighternya ini dari Kiss Beauty yang Perfect. Dan ini yang number one. Yeah, this is my favorite. Yeah. Highlighter because so good. Enggak kelihatan ya. Cuma kayak warna putih. It's okay sih. Kalau enggak kelihatan. Nomor 1 apa ya? Lupa deh. Number 1. Ini kita pakai di sini, kita pakai di sini. Nah, sepertinya wow. Merem. Are you serious? Like? Yes, I'm so seriously. Okay, guys, this is finally. And what do you think about this case? How aku sih kasih nilai dari 10 ya. Aku kasih 8 sih kayaknya. Apa karena ini masih kurang. Lihat, guys, ini buat matanya ya, guys. Iya, guys. Iya. Tapi sih untuk looknya aku suka sama alis nih, guys. Lihat nih, guys. Oke. Okay. Alis dan eyelinernya itu yeah. Banget. Tapi ini kayak lebih make up ke peach ya. Aku sih buat dapetin ini sih kayak menurut aku susah gitu. Enggak tahu kenapa. Ya, bukan susah sih, kayak aneh gitu. Aku kan karena biasanya yang pink-pink gitu aku sukanya. Nah, true. Jadi aku dapat nilainya 8. 8. Dari aku 8 ya, guys. Kalau misalkan kalian mau nilai, kalian bisa di komen ya. Oke guys. Finally. I think that's all enough from us. Oke, guys, aku rasa itu aja cukup video dari aku. Semoga seru-seruan sih buat kalian ya. Aja ya, guys. Dan kalian kalau buat earlier makeup juga seperti aku, kalian harus pede aja dulu, pede. Iya, pede yang karena penting. Karena kalau dari situ kalian akan belajar, tadinya tuh susah banget, guys, buat makeup sendiri aja. Okay, guys. That's enough. Yeah, I think it's enough from us. And thank you so much for watching, guys. Bye. See you on the next video. Bye.